Di suatu hari, saat Milo berjalan-jalan di hutan dengan ayahnya, mereka tak sengaja berpapasan dengan seekor kuda Nil yang sangat besar. Lalu kuda Nil itu menyerang dan mengejar Milo. Melihat hal itu, ayahnya pun tak tinggal diam. Ia bertarung melawan kuda Nil tersebut. Hingga tak lama kemudian, ayahnya pun berhasil mengalahkan sang kuda Nil hingga tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Milo pun sangat bangga pada ayahnya dan bertekad ingin menjadi sekuat ayahnya. Jika kalian suka pada video ini, jangan lupa like dan subscribe.